Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kembali lagi di channel Ender Achan. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana mengusir tikus yang sering masuk ke dalam kap mobil ya. Kita akan sudah pikirkan sebuah video dengan bermodalkan ya sekitar 30.000. Kita sudah bisa siapkan alatnya, satu buah selang yang berdiameter 6 atau mungkin 4 mili juga boleh, 4 mm, untuk dipasang di dalam mesin mobil. Oke, ini kan mesin mobil ya, contohnya mobil ini banyak digigit tikus ya. Ini contohnya nih, ini kabel-kabel yang digigit tikus sudah aku tutupin tapi masih aja digigitnya. Habis semua dia kan di tikus, dan di bawah itu juga ada kabel-kabel yang digigit tikus. Oke, jadi bahaya sekali sebetulnya untuk kita di dalam perjalanan jauh, bisa short dan bisa mengakibatkan konsleting di sebuah kap mesin mobil dan bisa mengakibatkan terbakar dan segala macamnya. Oke, kita siapkan selangnya tadi, satu buah selang ada beberapa meter dan satu otak, apa namanya ini, jam pentul. Oke, di selang-selang ini jam pentulnya, dekat sini jam pentulnya yang akan kita tancapkan di selang-selang. Oke, ini kita silang-silangkan. Jadi apabila kita taruh di dekat kabel-kabel yang sering digigit tikus, dia akan menusuk tikus-tikusnya dan dia akan besok tidak mau lagi, apalagi kena biji matanya pecah, besok tidak mau lagi. Ini metode ini sudah banyak kita buat dan berhasil teman-teman, dan bagi kawan-kawan yang sudah sering memakai ini pasti berhasil. Kenapa? Ini sudah banyak dibikin sama kawan-kawan ya. Nah, kita kasih tahu metodenya dan dibuat, dan mereka mengatakan berhasil. Dan juga mobil tetangga kemarin buat seperti ini juga berhasil. Oke, okay? Kita tancapkan, apa enggak? Tancapkan satu persatu. Kita busukkan, silang-silang ya. Jangan berurutan, silang-silang. Jadi bisa dia bila masuk dan mengenai body tikus atau biji matanya tikus, jadi dia akan kabur tenggang langgang. Oke, kita silang-silangkan saja. Teman-teman bisa lihat hasilnya, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya yang tentu yang kita tancapkan di selang, silang-silang ya, jangan apa, jangan rapat kayak macam pagar gitu ya, silang-silang. Jadi bisa dia kena di sini, kena di sini, kena di sini gitu ya. Dia kena biji matanya dia, besok dia tak mau lagi gitu, kabur dia. Halo teman-teman semuanya, ini jarum pentul dan selang yang sudah kita rakit ya, kita pasang, sudah kita tancapkan. Kayak macam bulu landak ya. Nah, ini yang kita pasang dekat kabel-kabel mana aja, tempat-tempat yang sering dihinggapin sama dia ya. Ini ya, kita pasang di sini. Oke, kita ikat kabel ini, kita cegal dulu dia. Hmm.
Besok ini tak mau main lagi sini dia nih. Kalau kena biji matanya, ah, kita takut dia masuk sini. Pergi dan lari tunggang langgang terbirit. Pakai landa aja dia. Aduh, kita pun dicucuk dia. Aduh, kita pun cucuk nih. Bukan tikus aja yang cucuk, kita pun cucuk dia. Nih, harus pakai kayu karena nyucuk-nyucuk. Oke. Tak kabelti semuanya. Mana dia tempatnya? Kita pasang ya dekat kabel-kabel yang sekiranya lawan ini gigit tikus atau yang sering digigit tikus dan atau yang jalan-jalan yang dilalui. Nah, ini kita ini ya. Kita pasang ya. Ini pasang. Oke, teman-teman. Ini penampakannya ya. Ini baru satu ya. Nanti kita buat lagi yang banyak dan selanjutnya. Nih. Pasang sini. Pasang di sini. Pasang di sini. Kan? Nampak kan ini yang digigit tikus nih. Ini bolong-bolong dia ya. Ini kayak gini rawan nih. Nanti kita buat banyak-banyak, akhirnya kita pasang sini juga. Pasang semuanya. Yang ini kabel-kabel terbuka gini, kita akan pasang di sini nanti pasang semuanya ya. Oke, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, selamat mencoba dan selamat berhasil. Oke. Salam. Tiga pedal, salam satu aspal.